Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang permasalahan dalam kegiatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas 10 SMA Negeri 1 Mangunjaya. Nah, permasalahan yang muncul di bulan ini yakni ada sebagian siswa yang memang sangat susah menangkap materi. Bahkan hampir 50% dari kelas yang saya ampu ini ada kesulitan dalam menangkap materi. Jadi setelah saya amati bahwa hal ini terjadi karena susahnya menangkap materi ini dikarenakan ketika kegiatan pembelajaran siswanya hilang konsentrasi. Ya, hilang konsentrasinya itu karena bisa berbagai alasan, bisa karena ada teman-temannya yang di luar sedang bermain bola, sedang berolahraga, atau berisik dari kelas sebelah, atau bisa saja karena dia fokus terhadap gadgetnya, atau ada WA masuk dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa menjadi hal-hal yang mengurangi konsentrasi dalam belajar peserta didik tersebut. Ini akar masalahnya. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah ini? Solusi yang saya hadirkan yaitu dengan melakukan ice breaking yang mampu meningkatkan konsentrasi sehingga kegiatan pembelajaran bisa kembali berjalan dengan baik. Salah satu contoh ice breaking yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi ialah dengan ice breaking yang mengikuti apa yang didengar mata. Nah, yang seperti itu ya, telinga, kan hidung gitu. Nah, dengan ice breaking seperti itu, maka peserta didik akan kembali berkonsentrasi. Ya, diharapkan bisa kembali berkonsentrasi meskipun ada sebagian peserta didik yang tetap saja konsentrasinya hilang gitu. Ya. Nah, hasilnya dengan melakukan ice breaking tersebut, konsentrasi siswa ada yang kembali membaik, ada juga yang tetap. Ya. Tetap biasa-biasa saja, konsentrasinya hilang, masih lihat kiri kanan, diri kiri kanan, melihat keluar, melihat siswi-siswi yang sedang berolahraga gitu. Nah, tapi banyak juga loh yang konsentrasinya kembali membaik. Hal ini tidak terlepas dari model ice breaking yang digunakan. Jadi model ice breaking yang digunakan juga ini harus sangat berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Tujuan ice breaking tersebut untuk mencairkan suasana kembali gitu. Maka jangan sampai, kalau umpamanya konsentrasinya yang hilang, jangan sampai gunakan ice breaking yang tidak berhubungan dengan meningkatkan kembali konsentrasi. Jadi pemilihan ice breaking pun harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi hasilnya untuk permasalahan dengan solusi yang saya hadirkan ini sangat tepat sekali. Seperti itu kesimpulannya. Nah, sumber rujukannya saya dapat dari sini, 15 contoh ice breaking ya, dan banyak juga sumber rujukan yang lain, namun untuk permasalahan kali ini saya berfokus pada pemilihan dari 15 contoh ice breaking yang ada dalam media online ini gitu ya. Mungkin itu pemecahan masalah di bulan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua apabila ada yang memiliki masalah seperti saya pada kesempatan bulan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.